Apa lagi lah mamak poyo ni nak? Memang taklah aku nak jawab. Buat semak je. Hari tu kau sedap malukan aku. Sekarang? Ada hati pula nak call lagi. Eh! Porah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa call malam-malam ni? Nak ajak Nurul pergi dinner dekat hotel mana pula lepas ni? Hai. Semacam je bunyi Nurul. Eh, suka hatilah nak semacam ke, dua macam ke. Kalau tak ada apa-apa yang penting, tu nak tidurlah. Okey. Biar abang straight to the point, okey, dengan Nurul. Abang nak tanya ni. Abang? Eh, hello. Sejak bila pula mak aku ni beranak dengan kau, nak berabang adik pula? Nurul masih marahkan abang kan pasal itu. Okay, abang minta maaf sangat. Okey. Abang cuma nak tanya Nurul ni dah bagi tahu ke belum mak Nurul apa yang kita bincang itu? Kenapa pula Nurul yang kena bagi tahu? Duh. Nurul tolong abang please. Tolong. Bukan susah sangat aku nak bagi tahu ke mak Nurul. Tak pun Nurul bagi tahu jelah yang Nurul ada boyfriend lain ke apa. Nurul tak nak abang. Senang je kan. Okey, kalau tak susah biar abang je yang bagi tahu. Macam mana? Jadi, Nurul tak nak tolong abang kan ni? No way, okey. Dah lah. Bye. Tak macam tu je. Sakit je aku. Ya, Encik Alis. Ah, nanti saya bagi tahu sama Encik Alis. Ya, Encik Alis. Thank you, Encik Alis. Good morning, Mr. Lee. Lu, good morning. Morning apa? Lu baik cepat naik atas, ah. Buat apa? Baru pukul 7.50, awal lagi. Ni atas pun nak buat apa, betul tak? Tu tahu tak, lu punya bos itu Encik Alis kewat. Sudah call gua 2-3 kali cari sama lu, ah. Lu baik cepat naik atas kalau lu tak mau mati. Bos call, Mr. Lee? Ya. Sari sama saya? Ya. Sari saya pentinglah. Saya penting. Okey, saya pergi sekarang. Saya takut. Nul. Ha? Ha? Nasi lemak gua hari ini tak ada? Eh, ada, Mr. Lee. Ha. Thank you, Mr. Lee. Bye. Bos. Bos. Mr. Lee cakap bos cari saya. Oh, dia dah cakap dah? Morning, Zah. Mas. Sebelum apa-apa, apa kata saya duduk dulu? Jangan buat kabut. Relax. Nah, duduk sini. Duduk. Nah. Hai. Hai. Abang nak tanya. Sayur dengan buah-buah ni saya ambil, kan? Ya, bos. Saya beli semalam untuk bos. So sweet. Tapi sayangnya, sayang. Abang tak makan sayur. Buah yang saya beli itu, abang tak makan. So sekarang ni apa kata sayang bawa semua ni balik rumah sayangnya lah. Tak apa, bos. Dekat rumah saya dah banyak dah sayur dengan buah. Okey. Tambahlah. Kalau letak benda ni semua dekat rumah ni, tak pakai rugi. Jadi kalau dekat rumah sekarang, saya pakai. So sweet. Terima kasih sangat, bos. Kejap. Dalam resit tu total dia dalam 120. Ha, betul. Ya. Yeah. So kalau tolak ni pakai. Kalau tolak sayur dengan buah-buah ni dalam 50. Ada. Betul. Betul. Kalau 50, abang bayar saya 70 jelah, right?
Kenapa pula bos? Kenapa pula saya kena bayar? Tak apalah macam tu, bos ambil lah. Kejap. Sayang. Yang sayang menggatal, memandai-mandai beli sayur dengan buah yang abang tak makan tu kenapa? Segala benda yang tak makan, tak payah beli dah next time. Right? Tengok ni. Betul. Alright. So dekat sini ada 50, 20, 70. So pengajaran dia pagi ni Cik Nurul. Lain kali jangan mandai-mandai, tanya dulu sebelum beli. Faham. Good. Berani kau angkatlah. Kalau berani kau angkat. Hello. Assalamualaikum, bos. Malam apa? Dah sibuk ni. Saya nak cakap yang saya tak puas hati. Tak puas hati apa pula? Saya cakap saya tak puas hati. Tak puas hati pasal semalam. Saya tak bayar apa benda yang awak beli. Ha, bos tahu pun. Bos dengar sini, okey? Barang-barang yang saya beli itu semua untuk keperluan bos. Bos kenalah bayar balik duit saya. Saya tak suruh awak beli pun. Awak benda mandai pergi beli buat apa? Tak makan pun benda tu. Orang suruh saya bayar benda yang saya tak guna. Macam tu? Bos, manalah saya tahu bos makan sayur apa, bos tak makan sayur apa. Saya ni bukan PA bos. Tak pernah bagi tahu, tanyalah lain kali. Takkan saya nak bagi tahu. Awak kerja dengan saya ke saya kerja dengan awak? Apa lagi yang awak tahu hati? Tak ada bos. Pergi sama kerja, saya sibuk. Maksud sayur. Aku kena. Morning, Haris. Hey, morning. You dah breakfast? Belum, why? Jom, kita pergi breakfast. I love that. Oh, tak boleh, sorry. So many things to do, tak siap lagi. Alah, ini. Jom lah, hati bersorang. Sorry, not today. Tak boleh, banyak kerja lagi. Tengok. Sorry. Teganya hatimu bermain gancing. Alah. Ini kan kalau tak ganggu hidup aku tak sah tau. Tunggu sini. Assalamualaikum bos. Ya. Ya saya. Saya pembantu rumah Encik Haris. Nak jumpa saya? Dekat mana? Siapa diriku? Siapa diriku? Saya rasa awak mesti dah boleh agak siapa saya. Encik ni ex-girlfriend Encik Haris ke? Saya minta maaf. Saya tak tahu. Saya sebenarnya tertengok gambar Encik dekat dalam gambar Encik Haris. Tapi saya tak sengaja tengok. Dia masih simpan gambar kami? Masih? Kalau saya minta tolong. InsyaAllah saya boleh tolong. Encik nak saya buat apa? Macam ni. Saya balik kat sini sebab saya nak melambat balik hati dia. Saya menyesal sebab dulu saya tinggalkan dia. Tapi saya tak tahulah sama ada dia boleh terima saya balik ataupun tak. Alah, Encik. Hati orang kan? Mungkin dia masih sayangkan. Sebab itulah saya balik ke Malaysia ni sebab saya nak tunjuk kat dia yang saya dah berubah.
Okey. Encik sebenarnya nak saya tolong apa? Boleh tolong bagi ni dekat dia. Tapi kalau dia tak nak terima, saya nak buat apa? Tak apa. Kalau dia tak nak, itu hak dia. Nurul bagi je. Kawan mama. So memang tak kenal. Ya. Ah, pasal tu, Ma, dok. Bawa balik dari UK pun memang nak kena buat parti ke, bukan bawa balik dua bulan dulu, Ma. Yalah. Ya. Ya, kenal. Mai Zahra kenal, Mai Skumik. Of course. Tak janji, but I'll try. Okay? Ya, Ma. Mm-hmm. Look, Ma. I'll try my best, okay? Yep. Okay. Okay. Gotta go. Bye. Nak sembang sekali dengan mama saya? Mana ada saya dengar? Saya tengah tengok ikut ke tak? Sekali awak orang dengar orang punya conversation, saya potong gaji awak, nak tak? Itu baru tu. Saya dah habis kerja dah. Kejap. Boleh balik? Baru pukul 5:30. Lagi setengah jam lagi kan? Awak boleh balik? Oh, ya ke? Yalah. Tengok jam lah. 30 minit lagi. Boleh kalau nak balik. Tapi kalau 1 minit pun saya dah potong kalau 30 minit, kerja free lah bulan ni. Nak ke kerja free? Tak nak. Ha. Dah buat lah apa-apa yang betul. Sorry, bos. Ya. Dah pukul 6 dah. Saya dah boleh balik. Oh, okey. Bos. Ni ada orang bagi. Tadi Nurina datang. Dia kata pas benda ni dekat bos. Nurah, awak ni pembantu rumah ke, bosman? Takkan semua orang datang depan pintu tu semua orang nak ambil kalau dia orang bagi barang? Ha? Lain kali kalau orang datang awak tak kenal, nak bagi barang, jangan ambil. Especially kalau nama dia Nurina. Faham? Sekarang ni awak kutip balik benda tu, awak buang. Saya tak nak benda tu ada dalam rumah ni, boleh? Boleh, bos.
kamu ni, Nurul, sibuk sangat ke sampai tak ada masa nak bawa Maksu kat hospital hari tu? Alah, Maksu. Janganlah merajuk. Sebenarnya, Nurul kan tak boleh. Nurul sekarang kerja susah sikit. Kali ni bos cerewet sangat. Ya ke? Itulah hari tu pun Iman ada story morning dengan Maksu pasal bos apa ni Nurul yang cerewet tu. Tapi dengan cerita kacau orangnya. Bolehlah Maksu masuk line. Amboi Maksu, yang token nasi kandar yang kaya raya tu Maksu tak nak. Yang tua bangka tu. Ih, tak kuasalah Maksu. Eh, tak apalah. Jadi bini muda kan? Apa salahnya? Yang muda tu lah yang dia sayang. Apalah, tak apalah Iman. Lagipun Maksu ni pun dah apa nak cakap lanjut dah usia ni. Tak kuasa nak mikir pasal benda-benda tu. Ni yang penting korang ni. Ada laki yang nak sambar je. Ha, biar nanti tua, hidup berdua tak adalah sunyi macam Maksu. Maksu dah lanjut usia apanya? Maksu tu muda lagi tau. Alah, yelah. Dia tak payahlah fikir kan. Sebab semua yang dah ada. Ada bisnes, ada duit. Memanglah tak payah fikir pasal tu dah. Orang cakap macam petik jari 10 yang datang tau. Kan? Apa 10 yang datang tau? Tak ada siapa pun masuk ni sekarang. Macam mana ni? Maksu milih sangat. Itulah. Maksu nak ke bos Nurul? Nak minum. Apalah. Ambu tak sudi. Ha? Siapa diriku? Siapa diriku? Bos. Bos tak kerja ke hari ni? Tak. Si putih, tom yam campur, ikan siakap tiga rasa, udang sweet sour, kerabu mangga, air tembikai. Saya nak semua ni untuk makan tengah hari. Sedap kau je kan, Mr. F? Kau ingat ni apa? Ha? Restoran Thai, ni order. Yeesh! Ramnya! Mana Alika cakap? Tapi kain pun tak ada. Sorry. Bukan tak nak masak ikan siakap tiga rasa. Tapi bahan-bahan tak ada. Tom yum pun tak boleh nak masak sebab kip tom yum dah habis. Air tembikai pun tak boleh nak buat sebab tembikai tak ada. Haram banget.